Oke, Velas, di video kita kali ini kita bakalan ngasih sedikit tips atau tutorial bagaimana cara ngebuat husky cuek terhadap kucing. Iya atau enggak, yang punya husky pasti akan ngerasa hal yang sama. Kalau ngelihat kucing itu reaksinya sangat luar biasa, sehingga kebanyakan selalu menghindari kucing pada saat ngajakin jalan ataupun ada di rumah. Nah, sehingga si husky ini rasa penasarannya terhadap kucing itu tidak terlampiaskan. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini. Di sini tidak ada yang menyakiti. Pertama adalah pastikan anabolnya itu memakai leash. Dan leash yang kita sarankan adalah choke chain. Agar apa? Agar anabol besar ini pada saat kita koreksi. Koreksi itu seperti apa sih? Dengan cara menghentakkan dua kali leashnya seperti ini. Dia langsung bisa terkoreksi. Di sini tidak ada penyiksaan karena ya atau enggak. Anatomi anabol yang kuat itu ada di lehernya. Pada saat anabol itu, orang tua anabol itu mengkoreksi anaknya atau menggendong anaknya, yang dilakukan adalah gigit lehernya. Sehingga ya fine aja. Akan dirasa seperti dirasa seperti menyiksa kalau misalkan kita cekik dengan cara ya ditarik leashnya dengan kencang. Tapi di sini kan kita menghentak dua kali hanya sekedar distraksi dia untuk bisa fokus ke kita dan menghindari fokusannya dia terhadap distraksi yang lebih besar, yaitu di kucing itu. Nah, di sini kucingnya pun juga kita lindungi ya. Teman-teman bisa pakai kucing yang ada di sekitaran rumah. Pastikan anabul atau kucingnya ini berada dalam keadaan yang aman gitu. Nah, di sini kita lihat ya, reaksinya tidak cukup bereaksi, tapi tadi udah ngelihat reaksi yang ada. Nah, karena dia udah paham nih akan koreksi. Kalau misalkan bereaksi berlebihan ya, kita hentak dua kali gitu. Dan jangan lupa untuk memberikan reward. Nah, kalau dia udah tidak nafsu dengan kucing ya, kita berikan reward gitu, guys. Nah, kalau udah bisa seperti ini, kita coba turunkan nerve-nya dengan cara membuat dia down dan sebelahnya ada kucing. Nah, di sini sebagai penyadaran terhadap husky yang ada di rumah kalau kucing itu ya fine-fine aja gitu. Nah, untuk step berikutnya adalah dengan cara mengeluarkan kucing. Nah, kita lihat nih, kita masuk ke step berikutnya. Dan dibantu oleh Leo, Bapak Leo, come in. Nice. Di sini harus ada yang memegangi. Kita lihat reaksinya juga cukup berbeda pada saat diajak keluar, si kucing diajak keluar. Nah, ya atau enggak, kucing itu pada saat didekatin oleh anjing, mereka juga ada reaksi, yaitu dengan nampol kepalanya biasanya. Kucing itu suka banget nampol-nampol. Itulah yang ngebuat anabul itu benci sama kucing gitu. Karena ada reaksi, padahal anabul pengennya main. Dan cara mainnya mereka memang beda. Itulah kenapa mereka nggak bisa nyatu gitu. Dan komunikasinya pun juga beda. Satunya o-o-o-o, satunya meo-meo. Kan nggak ketemu tuh. Nah, cara menemukan mereka adalah dengan cara seperti ini. Nah, kita berikan reward. Nah, kalau digituin berarti ya ngadu itu Bapak Lir.
Nah, kita lihat ya, kita kenalkan anabul kita terhadap kucing di sekitarnya untuk tidak apa? Untuk tidak bereaksi secara berlebihan kalau melihat si kucing. Tetap safety first itu yang diutamakan, yaitu pastikan kucingnya aman dan anabul pun juga aman. Perhatikan jarak aman. Jarak aman di sini kita lihat jangkauan dari anabul kita untuk menyerang dan pada saat bereaksi, karena terkadang anabul ini suka curi-curi pandang nih, ngadepnya ke kita terus tiba-tiba haup ke kucingnya seperti itu. Nah, kita tunjukkan juga ke kucingnya, tuh dia pun juga udah mulai tenang gitu. Pembiasaan ini perlu dilakukan secara berkala agar anabul kita, khususnya husky yang selalu emosi ketika ngelihat si kucing, bisa tenang. Ya slow aja gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk bisa mencapai aspek seperti ini, pastinya husky-nya juga harus paham akan pengkoreksian. Koreksinya seperti apa? Yang seperti kita ceritakan tadi, dengan cara hentak listnya 2 kali ketika doi mulai bereaksi, sembari kita bilang no. Gitu. Kira-kira tips apa lagi? Langsung aja drop di kolom komen. Have a great day, fellas.